Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi di Diko Squad. Diko Squad hari ini acaranya mancing guys. Di pemancingan dekat-dekat Cilacap aja. Kita mau nyapa-nyapa dulu ini sama teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga aja sehat-sehat aja. Terus kita samperin Mas Rizman, ini udah dapat ikan belum? Mas Rizman? Halo, hey. Sudah dapat ikan belum Mas Rizman? Sudah satu, menyalip semuanya. Aduh. Uy, gila guys, langsung strike. Aku mau disabet. Mana ikanmu Mas? Yang dapat Mas? Oh, di sini. Oh, coba nih guys, ikannya Mas Rizman ini dapat satu. Oh, ikan nila guys. Oke. Dapat yang banyak Mas, nanti kita bakaran Mas. Oke. Kita samperin manajernya dulu ya Mas ya. Aku kesana ya. Ya, hari ini cerah. Halo, Pak Manajer Mas Lanang. Gimana Mas, sudah dapat ikan belum ini Mas? Belum guys. Pahit. Pahit ya. Kalah sama Mas Rusman. Ya, udah lama dia nggak mancing soalnya. Oh. Masih bau amis mungkin. Loh ini Pak Bawor sih mana Mas? Ngiyup. Oh ngiyup, kepanasan. Loh, kita samperin aja ke Pak Bawor. Nah itu tuh Pak Bawor tuh. Sehat Pak Bawor? Alhamdulillah. Gitu ya. Gimana? Udah dapat ikan belum? Ya belum. Oh, kalah sama anak buah ini Mas Rizman. Oh, mekanik ya orang bisa mancing. Oh gitu ya. Gimana tahun baru? Tahun baru ya menyenangkan Pak. Kalau di Cilacap nggak terlalu ramai, udah diblokir semua. Gitu. Iya. Iya, jadi hiburannya ya kalau lagi nggak bengkel ya mancing. Eh, tungguin dapat ikan ini nanti. Mana sih kumpulnya nggak kelihatan? Oh ini nih guys. Wah senang kono. Oh ya wih. Ya. Nanti aku selip man, nang aja man. Lakon gue burian man. Tak nyuting dulu. Gimana bang? Ngobrol ada yang mau ditanyain apa enggak? Loh ini bisa mancing. Pekerjaan gimana Pak Bor? Oke, ini salah satu wujud bersyukur mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Sebelum kerja di musim 2022, ada baiknya kita lepaskan pikiran. Oh iya benar sih. Kita mancing dulu. Oke. Biar fresh. Gak mikirin kerjaan, gak mikirin balapan, okay. Mikirin cuman mancing aja. Oke. Okay. Gimana dengan kalian? Apakah 2021 ini mendapatkan sukses? Saya doakan sih buat teman-teman ya sukses juga ya Pak di 2021 ya Pak. 2022 ya, kok. 2022 ya semoga semuanya. Semua sukses, sehat, sukses. Dan lebih sukses lagi dari 2022. Jadi, 2021 iya. Tahun-tahunnya baru sih jadi belum apal banget ya Pak. Ya. Terus apa maning ya? Ya ini aja, ini nanti kalian lihat keseruan kita di cara mancing, cara mancing ini ya ini buat hiburan. Di PT ini nggak dapat. Oke okay, guys, nanti lihat keseruannya ini. Berarti ini berempat ya? Iya. Yang satunya mana ini? Yang satunya? Ider. Oh lagi ider. Mm-hmm. Yang cewek lagi ider ya? Dodol kayak sih. Kangkung. Oh jodohan pasar. Oke, yang satunya nggak berangkat guys, ini ada acara tersendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi keseruan. Tuh mbak, strike itu berarti ikannya banyak di sini guys.
banyak, cuman mau sama yang cantik sama yang ganteng toh. Oh gitu ya. Oke. Ya makanya ya orang yang asing menyentuh ya gue. Berarti jadi kan orang ganteng gitu. Oke guys, nanti kita kita lihat-lihat yang setrek siapa aja dan keseruannya di Tiko Suat ini ya. Oke guys, ini kita bersama Pak Bawor yang akan menjedul apa ini joran. Sepertinya akan mendapatkan ikan ini. Jelas. Doa ya. Amin. Usaha. Ide. Plus sebatang rokok. Asik. Segelas kopi. Ya. Sinyal sih. Aduh. Tuh. Nih, ke Pak Bawor ke. Rame. Udah, Pak. Apa sih petik? Ih. Jair, Pak. Ini momen yang pas ke, momen yang pas. Yeah. Asik. Asik serap. Karapan beres. Ya. Iya. Udane mancing. Asik ge iwake. Aduh. Ini bagaimana saudara yang di pojok? Ki di syuting di situ ide bage. Ide. Ini berarti nyong kalah ya, Pak? Ya jelas. Ya. Ide. Oh. Man. Mas. Carungin nang kana, Pak. Langsung kresek. Pakai kresek guys. Mundur mendadak pakai kresek. Bagaimana saudara? Ada perkembangan kah? Senyum-senyum aja ini. Tuh Pak manajer masih kepanasan. Oh, sepertinya ada sinyal ini di Pak manajer. Kita ke Pak manajer dulu. Aduh, Pak manajer menyendal ternyata belum mendapatkan ikan ini. Copot terus ternyata. Aduh. Ini guys kendalanya. Bagaimana Pak manajer? Ada kendala? Saya bengkok. Aduh. Kita ganti dulu biar strike. Oke. Okay. Udah 3 kali copot terus. Aduh. Ini man, kata saya. Mantap. Mau nanti sok? Udah. Oh, nongkrong. Bentar saya ambilin. Mau sih. Bagaimana perkembangan? Adakah sinyal? Sinyal banyak. Sinyal apa banyak? Oh, kalau sinyal untuk perikanan bagaimana? Perikanan di sini kan banyak mas. Cuma belum ada rezekinya ini. Iya. Mungkin kamu belum mandi. Ini nih mas. Lihatin tuh mas, punggungnya tuh udah bergerak tuh ya. Kayaknya di sini stres pasang dewek ya. Iya. Sebenarnya ya, namanya mancing ya nungguin kubulnya bergerak. Sepertinya ikannya sudah mulai kumpul, saudara. Saudara-saudari. Sebentar ya, saya masukin ikannya dulu. Nanti mati. Oke, kita nanti lanjut lagi. Siapa yang akan dapat nanti? Ditonton terus saja. Oke, assalamualaikum. Oke, lanjut lagi guys. Ini ternyata Pak Bawor dapat lagi nih. Saya kesalip ini. Iya, tapi buntung, Pak. Malah main. Mau ngeres iki buntute. Ayak mau iwak aja. Ide. Iwak buntung. Bentek. Ini sepertinya kita harus mendapatkan jaringnya lagi, Pak. Iya. Di sini untuk khusus untuk jenengan. Iya. Saya ambilkan dulu ya. Oke guys, ini guys. Ternyata sepertinya sinyal tapi nggak tahu ini ada ikannya apa nggak. Tuh.
Tot, mamah pucuk. Sok. Wah, gue mau biar keren, draset. Ah, yang satunya mekaniknya lengup nih. Bodol banget kamu. Tolong syutingin aku ini, lagi dapet ini. Nih guys, dapet guys. Besi. Suwe. Liloro ya? Iya, udah dua ini mas. Seperti mak power. Pesaran kamu apa ya? Gak tahu itu. Isi, berendah kok pak. Ah, ucil guys. Ikan apa ini namanya ini? Ini ikannya ikan mujair. Nila ya? Iya, nila. Indonesia nila ya? Nila, kalau untuk bahasa Indonesia nila. Oh, orang canggih bro. Ini dalam banget guys. Ya udahlah ya. Iya, di skip aja. Nanti lanjut lagi ya. Siapa tahu bapak manajer dapat itu. Itu ya, mas-mas itu ya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Wah, nih guys, akhirnya manajernya dapat guys. Penalti ya mas. Wah. Oh, kena samping. Oh, kenanya samping. Lihat, nggak apa-apa mas. Yang penting dapat ikan. Wah, kena siripnya tuh. Sirip guys, pantes kok tadi cuma goyang-goyang doang. Tapi awal yang baik sok. Awal yang baik ya. Sini. Terdapat. Aduh. Oke guys, kita masukin. Dia dapat berapa sok? 5 ya. Berarti 5. Gimana mas kameramen? Oh ini aku dapat ikan. Tolong mas. Itu banyak ikan yang pada mati tuh guys. Panasan. Oke. Oh, aku nggak dapat ini mana? Aduh kalah ini, kalah saing ini. Oke, sini nanti kita lanjut lagi, guys. Ini lagi hoki ini lagi hoki. Bisa kali. Bisa kali ya. Woi, manajernya dapat lagi, guys. Kita samperin. Kayaknya tadi kerekam momennya ini, mas. Wih, gede. Wih. Lumayan, wih, berarti lapaknya udah pada kumpul ini. Lagi laris. Tadi kan awal susah ya dapat sok. Mulai itu susah, tapi nanti kalau udah ada jalannya kan rezekinya ada terus. Iya benar. Yang penting konsisten mas, di tempatnya di situ terus. Ditekuni, disyukuri. Ya, lumayan guys. Nih guys, caranya kayak gini guys. Ya, bawa, harus pakai jari nih. Terus man. Bantuin aku man, aku kedi ngambilin ikan. Lumayan guys ya. Bilang tanganmu sepiran, bilang tanganmu. Tuh ya lumayan lah, digoreng bisa lah. Ini yang hoki nih, biasanya dapat ini lo di syuting nih. Bubar. Sinyalnya kayaknya pindah ke tempatnya Mas Lanang ini. Kita tungguin aja Mas Lanang lah. Barangkali dapat lagi momennya kedapat. Asem tuh pelan. Mas Rusman yang dapat. Wah, hoki nih orang nih. Ditinggal sebentar, Plen. Kamu jangan ninggalin aku, yo. Idih. Nanti aku dapat ikan terus nanti. Ini ya, guys. Wis. Mantap, ping. Bosnya belum dapat ini, bosnya ini. Kamu enggak ngeledek bosnya.
Oh gitu ya. Salib, coy. Duh, bentar. Kayaknya habis nah, telat mari sih, guys. Bentar ya. Satu dapat. Dapat dong harusnya itu. Udah pada ngumpul. Lapakku belum pada ngumpul ini. Lapa jadi ya jenting dulu. Kira-kira ada sinyal enggak? Hah. Biasanya dilempar langsung sinyal, so. Ini udah lama, so. Lagi hoki mas, iya. Biasa. Biasanya lo diajak mancing nggak dapet ikan. Biasanya dia paling nggak hoki tuh. Ayo mana ini yang dapet momen? Sudah ada sinyal tuh. Wih, lagi balapan apa ya, Geko? Awas ketikung kowe, Man. Bapaknya yang sebelah udah siap-siap narik tuh. Wih, punya Rusman. Ekspresimu loh, Man. Gimana mas sekarang? Aduh, hanya itu guys, mancing doang. Waduh, sinyalnya. Itu Pak Power belum dapat momen tuh, momen dapat ikan. Jadi terlalu bersemangat guys. Jadi terus sabar ternyata penting itu bersabar itu guys. Coba lagi. Sepertinya lapak kamu sepi, Man. Ulu, bener lagi. Oh, iya. Mana, Pak? Oh, itu ya. Gak kecan dulu. Kita sabarin Pak Bor lah. Ya, oke. Gimana Pak? Perhatikan itu ya. Yang biru sama yang oranye. Wush. Sorry. Gagal, guys. Gagal. Walah, tuh. Selanang dapat lagi, guys. Wush. Gimana Pak, guys? Belum rezekinya. Sinyalnya. Ush, gila benar. Oh ini harus menjauh ini. Nah, kelihatan semuanya. Bertiga. Berempat sama Pak Tulus. Senior Jair. Senior Jair itu.
Waduh. Airnya bak tulus dapat, guys. Kayaknya noise ini anginnya gede banget. Oke. Ini kumpulnya bak telur nih. Sepi ya, Pak. Biasanya itu kalau yang gede itu anu apa namanya, kumbulnya tuh geraknya sedikit kayak gini, guys, tlup 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 gitu. Kalau kayak gini kecil. Gue lebih ahli manting timbang montor ya, Zak. Sering diajakin mancing sama Okbawor. Sibuk banget nih. Kenapa atis nih tanganku, guys? Sibuk banget ya. Lapangnya bak bawah laris, guys. Nih, guys. Itu anakan itu. Man, kukut nale aku, man. Kok ganggu. Jora anakan ya. Oke. Mana ya? Nah itu tuh kumpulnya bakpawor, ada dua. Mungkin di kamera kurang jelas ya, ini saya tunjukin pakai tangan jari aja nih, sama itu tuh. Woi, dapet, guys. Woi. Woi. Oh iya. Terus, man. Apa, Nek? Waringnya di belakang. Oh. Di sini ya.
Oke, guys, sini ada kolam lagi nih. Ini khusus buat ikan mas. Sana ikan peliharaan. Perasaan sih ini yang dapat sinyal terus apa ya? Aduh, itu tangga ya gimana gitu. Yang senior-senior tuh ini Pak Power sama Pak Tulus sering mancing di sini. Tuh kan dapat lagi, guys. Aduh, ekspresinya Pak Power gimana coba? Oh, lumayan lah. Gede ki. Bang, kena rumah makan padang larang. Iya. 15.000 ya, Pak. 15.000. Dapat 4, guys. Mang. Habis, Mang. Dapat lagi. Waduh, Jan. Oke nih. Wah, lepas. Habis, Mang. Taruh senar, Mang. Panasan kok ireng. Terbuka lah. Terbuka ya. Iya, mantap. Ganti senar. Ganti senar ya, Pak. Pak manajer gimana nih, Pak manajer? Mas, ya. Nih, gila. Pak Bawor itu ditungguin aku jadi dapetan. Asem, dapet lagi tuh. Itu Pak Bawor biasanya dapet terus tuh gara-gara aku, Mas. Kamu tungguin. Iya. Nanti kalau kamu nungguin aku ini harusnya dapet. Iya, harusnya dapet ini. Oke. Kita tungguin aja ini, guys. Ini tapi kayaknya udah habis, coba kita cek. Oh nah, iya. Kita lempar yang sebelah, kita pasang lagi. Terus ini dapet ini, Sob. Katnya, guys, kalau ditungguin Marso dapet. Kita lihat ya. Manjur enggak nih? Kita lempar ke sini, guys. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman yang suka mancing, kasih tips dan triknya kalau mancing jair, bagusnya pakai umpan apa? Terus digimanain umpannya? Terus apa namanya? Pakai senar ukuran berapa? Patis atau kailnya tuh ukuran berapa? Sama ini jurannya. Enaknya yang kayak gimana? Di next time, siapa tahu kita kalau liburan habis balapan di tempat kalian bisa mancing bareng. Oh, sip. Nah, mana ini sok kok nggak ada sinyalnya? Oh, bentar ini lagi didoain sama aku ini. Harusnya dapat momen ini. Ini lama nih. Namanya juga mancing ya sok. Iya betul. Mau cepet ya di pasar. Iya benar. Gak usah capek-capek. Ini salah satu hiburan, guys. Kemarin kan 2021
udah banyak kerja capek kan. Stres. Kasihan teman-teman Pak Bawor, Mas Rusman, Mas Marso butuh hiburan. Kebetulan saya pas off kantor juga sini. Kita mancing bareng. Ini biar semangat di 2022. Oke. Terus yang nonton ini tanya kalau order. Bentar ya. Kita kan kemarin memang rencana Januari 2022 lah awal tahun kita udah open order, cuma sorry sambil mancing ya guys. Iya. Apa namanya? Ternyata kemarin banyak teman-teman itu yang belum konfirmasi udah ngirim barang. Jadi enggak mungkin kan kita balikin ke Tampung lah so. Jadi banyak ya masih yang ke Tampung ya. Jadi kalau mungkin ada yang udah nonton videonya atau belum, mungkin udah tayang di mana ya? Instagram apa di TikTok atau di YouTube duluan sebelum video ini. Itu klarifikasi dari kami. 2021 ternyata kita rencana satu kali garap selesai, ternyata enggak cukup waktunya so. Jadi ini kemarin kloter kedua, mungkin masih ada kloter ketiga lagi. Jadi kloter pertama sebelum tahun baru, sebelum Natal kemarin udah kita kirim. Kloter kedua yang semalam kita sudah kita paling data lagi. Nanti masih ada kloter ketiga. Nah, nanti teman-teman yang mau open order yang mau tanya-tanya tentang order, konfirmasi dulu ke nomor WA. Karena takutnya nanti kelamaan di bengkel kalian nunggu. Kalau udah ada, kita udah longgar, udah ada informasi lebih lanjut dari kita, tunggu aja nanti kita info di sosmed kita. Di YouTube, di Instagram, TikTok. Terus soalnya sering ngecek di itu ya, di sosmednya di koresing. Aduh, dapatnya suket, guys. Nyangkut. Nah, itu. Jadi apa namanya? Sering-sering dipantengin. Jadi itu seperti itu. Kemudian nanti apa? Tak kasih bocoran dikit ya. Apa, Mas? Mungkin nanti untuk ordernya enggak kayak dulu lagi so. Akan waktunya mungkin agak lebih lama ya. Karena tuntutan kalian juga sih sebenarnya. Nah, kalian kan kemarin waktu zaman kita belum sering, maksudnya lebih sering bikin ini ya, lebih sering bikin mesin, mesin. Ditanya kapan balapannya. Nah, kita ada agenda 2022 balapan. Jadi untuk ordernya nanti agak molor ya guys, agak mundur. Tapi tenang aja, untuk apa video kita kita usahakan untuk selalu konsisten di YouTube kita. Jadi masing-masing channel dalam seminggu itu dua kali tayang. Nanti kalian cek aja di Koresing Store sama di Kosquad gitu. Nah, terus teman-teman yang nanya, saya kasihan sebenarnya sama teman-teman yang nanya, bukannya kita nggak mau ini ya so, nggak mau jawabin pertanyaan satu persatu. Numpuk banget Mas, numpuk kerjaan kita aja banyak banget. Dan krunya kan cuma dikit. Jadi teman-teman kalau mau butuh first respon, kemarin banyak kok ditanya nggak pernah dijawab, nggak sempet guys. Bukannya nggak mau jawab, nggak sempet. Kebanyakan yang di WA pun nggak kejawab. Jadi kita sarankan buat teman-teman join grup Telegram. Itu sangat membantu buat teman-teman juga sih, karena yang menanyakan tentang tentang apa kan gitu so, mesin umpamanya ini. Kan gini so, umpamanya gini, teman-teman tuh butuh cepat loh, lagi nggarap terus bingung. Nah, kalau nunggu kita jawab kan ya mungkin kejawab mungkin enggak ya, tapi kalau teman-teman di Telegram mungkin bisa langsung lebih cepat lah dibantuin jawab sama teman-teman, karena banyak anggota grup Telegram banyak dan nggak bayar kok, gratis. Terus baik-baik juga, yang penting yaitu tahu etikanya aja. Kalau masuk ke grup itu ya kulo nuwun, permisi, habis permisi ya, jangan ngerusuh lah istilahnya kayak gitu kan. Jaga apa namanya? Bersikap, jaga ya? Sikap, jaga keharmonisan, keharmonisan loh. Jadi biar sama-sama nyaman, sama-sama merasa diuntungkan karena gratis loh. Gitu. Gratis. Kita enggak pernah di Koresi enggak pernah minta kalian bayar gitu. Terus caranya gimana? Itu di deskripsi video kita di YouTube tuh ada hampir semua video ya. Video panjang loh ya, bukan video pendek, bukan video live, itu ada link Telegramnya. Kemudian di Instagram juga ada, di profil bio ada. Kemudian kalau teman-teman tanya, wah repot om, saya nggak tahu main Instagram gimana, download di Play Store. Kalian bisa YouTube-an, bisa WhatsApp-an, nggak jauh beda sama Telegram. Iya sama. Bingung cara pakai Telegram gimana, pelajari lah guys. Ya, kurang lebih sama kayak WhatsApp kok. Pelajari, maksudnya gini, kalau kalian niat ya pasti diusahakan. Gitu loh, nggak ada kata susah lah kalau untuk
hanya sekedar seperti itu kan. Kalau nggak ada kuota ya, ya belilah. Masa di koresing harus ke kulonun ke rumahmu kasih materinya. Gitu. Maksudnya kan logikanya gitu tuh, so. Terus dikasih dikasih wadah, dikasih materi. Ya, masa kalian nggak mau usaha? Di mana-mana orang sukses itu kan tetap ada usahanya, so. Oh iya, betul. Itu aja sih. Jadi biar waduh, males. Asem banget ya bocah. Iklan itu guys, iklan lagi asik-asik ngobrol. Jadi gitu ya guys. Kemudian terima kasih selama ini kita udah hampir mau 2 tahun ya mainan YouTube. Kalau bengkelin sih udah lama ya. Dari itu cuma makasih teman-teman yang udah support di YouTube, udah support kirim mempercayakan orderan-orderannya ke kita. Baik dari Indonesia, seluruh Indonesia, luar negeri juga ada. Kemudian apa ya? Ya kita terima kasih kalian percaya sama kami. Terus kemudian kalau yang terakhir kami minta maaf ya. Kemarin kan banyak yang waduh, kita tolakin. Bener so, aku jadi enggak enak sama teman-teman maksudnya. Mereka sudah percaya sama kita tapi kita tolaknya bukan enggak mau garap ordernya bukan. Mundurlah, mundur gitu. Mundur lebih jangka waktunya lebih panjang karena kasihan nanti apa barangnya di tempat kita malah enggak keurus. Maksudnya enggak keurus itu bukannya kita sembarangan naruhnya bukan, cuma belum kepegang itu dari pada ya, tempat kita. Mereka nunggunya kelamaan. Mending di tempat mereka dulu. Kan siapa tahu mereka masih bisa make, masih dibutuhkan kan. Nanti kalau umpamanya waktunya memang sudah slow, momennya sudah pas, baru kita kabar-kabar. Okay. Itu sih so. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Sampai ketemu di ini udah 2022 nih. Semoga kedepannya semuanya makin sukses. Makin sukses. Tapi teman-teman subscriber terus ya semuanya lah, teman-teman bengkel yang lain ya. Pembalap-pembalap semoga makin banyak event. Jadi kita ketemunya udah nggak online lagi tapi lebih banyak offline-nya, ketemu di lintasan ya kan, sirkuit balap, road race, drag, enak tuh, seneng mancing bareng kayak gini. Itu harapannya gitu guys. Jadi kita doa bareng-bareng, usaha bareng-bareng, semoga semuanya jadi lebih baik. Saya dengar-dengar kan juga desa-desanya banyak sekarang sirkuit mulai dibangun. Terus izinnya dari polisi katanya udah gampang. Yang lagi viral kan yang di yang Jakarta itu Pusat. Nah, mau main di Ancol katanya. Nah, itu bagus lah maksudnya teman-teman kan. Biar aman semuanya dah. Yang penting sehat-sehat semuanya. Gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Mari kita lanjut mancing. Mancing dulu. Oke. Tadi informasi aja, guys. Gitu. Oh, kan Pak Power enggak dapat jadi. Temenin. Terus main. Terus main. Ini nanti kita sambung lagi guys. Ya, nanti kita sambung lagi. Nanti sambung lagi ya mas ya. Oke. Kita istirahat dulu, kasihan kameranya. Iya ini pegang terus ini kesirian ini pengen mancing. Oke guys. Ini Pak Bawor dapat ini sepertinya. Waduh. Gede kayaknya. Menitan jalan enggak? Jalan. Ya, kita menuju aman. Oh iya aman kok, Chan. Sepertinya lebih besar ini. Wah. Idi. Ini udah dapat berapa, Pak? 5. Duh, dimasukin situ ya. Aduh, bagaimana ini? Bapak mekanik. Ya, nanti dilanjut lagi ya. Siapa tahu Pak Bawor atau Mas Marsonya yang dapat ini atau Bapak manajer dapat lagi. Oh, ini kita tidak tahu ini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini ada yang ditinggal tahu-tahu dapat ini. Oh, Mas, pecah telur ya, Mas. Duh, ini ternyata akhirnya pecah telur ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mendapatkan ikan? Biasa. Ya, seberapa ikannya, Mas? Kecil. Iya.
Yang penting dapat ya, Mas. Yang penting bisa digoreng. Nih, dilihat dulu dong kamu. Ini kecil lah, Mas. Iya kan, yang penting ikannya dapat. Masalah kecil enggaknya kan bodoh, Wak. Yuk, setangan ya. Setangan. Oke, nanti dilanjut lagi ntar sama Mas Marso nanti. Siapa tahu Mas Marso dapat lagi nih pecah telur yang kedua. Oke, saya mau ambil pancingnya dulu, takut nyutingnya telat. Oh, ternyata ada musuh kita mendapatkan ikan, tapi saya posisinya susah ini. Nanti ya, Sok. Saya masukkan ikan saya dulu. Ini sepertinya ribet ini. Oke. Ternyata Mas Sok dapat lagi. Ini Bapak Manajer masih berusaha di bagian pojok sebelah pohon kelapa. Dan Pak Bawor masih menyantai dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi, guys. Tuh, guys. Masuk dapat lagi, guys. Saya juga dapat ternyata. Ini kita buru dulu, guys. Kita lihat seberapa besar ikannya. Wih, di. Sepertinya besar, Mas. Iya, seperti itulah. Iya. Nyengir lho. Untune lho. Untune siapa? Gigi. Giginya itu lho. Iya, mau. Bagaimana Pak Kowar? Kelabakan apa enggak ini didatangin masuk? Air putih lah, orang kurang fokus. Pak, uli, Pak. Kayak Pak, aduh, telat sama. Telat lah. Tuh. Bagaimana sinyalnya? Kita lihat. Coba kenyong garing, guys. Yes. Iya, dapat momennya ternyata, guys. Oh, Widi. Aduh, salah mancing, ya. Salah posisi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, guys. Nah, ini Bapak Manajer akhirnya mendapatkan ikan. Kita datangin, guys. Widih. Ya, lumayan. Tenang. Kita pegang. Ambil main. Ya. Lumayan ya. Lumayan, Bapak Manajer. Lumayan lah, guys. Akhirnya bisa bakaran. Ide. Oke, nanti kita tunggu kelanjutannya. Apakah akan strike lagi? Tuh, Mas Marso sudah fokus sekali sampai dodok-dodok sama Pak Bawur itu. Aduh, tangannya sepertinya mampu Mas Marso itu. Oke, nanti dilanjut lagi, guys. Banyak yang mancing ini. Aduh, suasananya terlihat cerah, memungkinkan untuk kita mancing. Oke, dilanjut nanti. Ini Bapak Manajer udah manggil-manggil lagi, padahal ikannya belum saya masukin ini. Telat, Man. Ikannya udah habis, ya. Bukan telat. Aduh. Fokus, Man. Berarti ini saya masukin dulu, Bapak Manajer. Iya, nanti mati, kasihan. Oke, guys. Di siang hari ini, Pak Bower ternyata mendapatkan ikan ternyata. Widih. Dilihat. Ikannya seberapa? Duh, ternyata lebih besar. Aduh. Tenang aja, guys. Ini sebagai hiburan. Hiburan. Besok setelah mancing kita kembali ke dunia nyata. Betul. Kerkas lagi, sporting lagi.
gede lho. Iya pak, gede banget. Ya ini untuk hiburan kita guys. Setelah di 2021 perjalanannya begitu panjang dan mungkin. Terima kasih bagi kepercayaan Anda semua kepada Tigo Racing. Iya pak. Ya wajar dalam memberikan konten mungkin ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Iya pak. Walaupun sebenarnya tidak bermaksud untuk menyinggung. Tapi banyak juga yang mengapresiasikan positif kepada channel Tigo Racing. Saya mewakili Tigo Racing mengucapkan terima kasih. Sekarang mancing lagi. Oke. Ya nanti ditunggu guys. Entah itu Mas Marso yang di ujung sana atau Bapak Manager yang di sebelah sini, atau mungkin saya yang akan mendapatkan lagi. Tunggu saja guys kelanjutannya. Kita nikmatin semuanya yang ada di videonya, jangan di skip. Oke. Sepertinya Pak Bawor dapat ini. Ternyata tidak dapat saudara. Marso ngelomboin guys. Iya nanti dilihat ya siapa yang akan dapat, entah itu Marso, entah itu Bapak Bawor, dan entah itu Bapak Manager, atau mungkin saya yang dapat lagi guys. Ditunggu saja. Oke, mungkin nanti kita akan bikin vlog karena yang dapat saya. Oke, nanti ditunggu. Waduh guys, ternyata kita disalip oleh Marso guys. Marso ternyata dapat ini. Dilihat dulu nanti, kita ke sana ya. Gerke uli ya corna baik. Oke, kita lihat ikannya Marso. Sepertinya besar ini. Sepertinya kamu telat ngambil momennya ini. Iya ini. Terganggu ini. Sudah berapa banyak mas ikannya? Kurang tahu ini. Aduh itu ya. Nah, jelas ikannya masuk sini semua. Oke. Oke, nanti dilanjut lagi. Mungkin Mas Marso nanti dapat lagi ini. Sepertinya gegernya lurus, jadi mungkin kemungkinan dapat ini. Oke, dilanjut. Sok, dilihat itu sok, kumbul saya sok. Paham ora ge. Tangannya tangan kanan, jininya kalau video. Udah. Ya ilahi. Seneng gue. Si dileng ya. Ini, iya pas. Tuh nih ikannya, nanti kita selamatkan dulu guys. Waduh, ternyata maksud dapet ini emosi ternyata karena saya mendapatkan ikan. Langsung dibalas ini oleh Mas Marso tuh. Kakinya sampai jengkang-jengkang seperti itu. Tuh. Kita zoom. Bagaimana? Gimana aku bisa nyelip gue, Man? Saya ramah. Seperti itu ya. Ide ganteng maut. Oke. Kebok ini waringmu ini. Masih ada waring-waring yang lain. Oke, ditunggu ya. Mungkin Bapak Manager nanti akan mendapatkan ikan. Waduh, assalamualaikum ya. Aku di sana. Tuh, ada yang dapat lagi guys di sebelah kita guys. Bapak tulis dapat lagi. Ini saya menjadi video ini, apa memegang video. Marso kewalahan mengambilnya.
Ternyata sepertinya besar. Wih. Waalaikumsalam. Saya salib dulu ya. Oh, tenang. Nanti saya salib lagi. Enggak mungkin enggak. Sambil nyekelin video, tenang wae. Nih, guys. Wih. Ganteng. Oke, nanti kita lanjut lagi. Aduh, ternyata masuk dapat guys di siang hari guys. Aduh, saya lemes. Baru nyemplung katanya guys. Tuh dilihat prosesnya pengambilannya tuh, ternyata besar guys. Saya disalib oleh Marsu. Kayaknya ada yang kesalib ini ya. Banyak yang kesalib ternyata. Tuh. Sombong banget lu. Walaupun Pak Bawor keras di bengkel. Guys, seperti itu lagi guys. Dulu senang banget kamu ya. Tuh, walaupun Pak Bawor. Tuh, pas banget ini momennya ternyata. Bapak manajer ternyata dapat lagi guys. Tuh. Lagi diusahakan ke pinggir. Duh, ternyata kecil gantungan kunci. Gantungan kunci. Itu walaupun power keras di bengkel, tapi ada sisi kekeluarganya. Dia membawa semua keluarga untuk merayakan apa namanya, merayakan hari kemenangannya bengkel kita. Maksudnya kemenangan itu di saat kemarin kita full fokus di bengkel, lelah, capek, terus pikiran mulai tidak fokus, banyak emosi, banyak tekanan, pressure. Ya, alhamdulillah semua terselesaikan di tahun 2001, walaupun masih ada sedikit menumpuk pekerjaannya. Cuma ya inilah hiburannya kita, hari kemenangannya kita. Kita bisa merayakan dengan memancing. Walaupun sih ya hanya mancing, sekedar orang mancing biasa lah. Cuma ya inilah hiburannya kita. Rasanya happy, senang. Walaupun hanya mancing. Gagal katanya tuh guys. Aduh, ya udah, kita nanti lanjut lagi apa aktivitasnya kita di hari apa ini, Minggu. Semoga besok harinya tambah cerah dan bahagia semuanya. Aduh, ternyata ada yang dapat lagi nih. Sampai bosan aku melihatnya. Waduh, dilihat, kita perdekat, zoom. Waduh, tuh ikannya guys, ya setangan lebih. Bagaimana Bapak manajer yang di sebelah, aman? Aduh, bagaimana ini? Kedatangan mah. Begitu. Salib sumpaman gue begalo. Ah, sepodo, nya penting sulah kayak disit. Ora, jelas kok kesang. Iya, nanti kita lanjut lagi, guys. Itu ada pipos.
Oke. Kita nanti lanjut lagi bersama Mas Maso dan Bapak Manager dan Pak Bos, Big Bos semuanya. Tuh. Ini. Di parlet tuh Pak. Ini ya. Ini ternyata Mas Maso dapat lagi. Tariknya pelan-pelan ya. Ini ada anaknya Babawur. Nanti kalau misalnya Babawur kecil narik, lepas gitu ya. Pelan-pelan. Kalau dia narik, lepas. Kalau dia ngelawan, lepas. Turunin. Kok gue sih nyekelin ini. Waduh. Berdiri. Bentar deh, jangan ditarik di rumah tuh. Tangannya masuk. Jangan tarik. Dah, gede banget tuh. Oke, mantap di kamera, Dek. Mantap, Dek. Ini. Jempolnya mana jempolnya? Coba tangannya tempelin. Buat badingin. Tanganmu gini, Dek. Dicabut tadi digigit enggak sih? Tangannya gini ikannya, jejerin segede apa ikannya. Nah, tuh. Pegang. Enggak. Os mumpat. Masuk lagi hoki. Hokinya terakhiran ini. Kan lakon nang keri. Iya. Lakon teko keri. Udah. Lakon teko keri. Saya lagi makan mendoan tahu-tahu strike nih. Jadi enggak fokus. Masuk ini guys. Lagi hoki-hokinya. Rusman sama Marso. Semoga pertanda baik. Amin. Untuk 2022 ini ya. Amin. Di arena pancing baik, semoga di lintasan makin baik. Amin. Semoga saja kedepannya makin baik untuk semuanya. Wah, Bapak Manager ternyata emosi ini. Minggir-minggir juga ternyata. Oke, nanti dilanjut lagi. Siapa tahu nanti Bapak Manager dapat ikan di sebelah sini. Mungkin spotnya Marso jadi andalannya Bapak Manager. Kita saksikan saja, saudara-saudara. Halo guys, mancingnya caranya udah selesai. Tuh, udah pada kosong tuh, Pak Bower lagi di situ sama kru diuresin sama keluarga. Kita lihat hasil mancingnya tadi. Ini dia. Tuh, gila guys, besar-besar guys. Kau masuk YouTube ini loh Pak. Dapat berapa kilo tadi ya Pak ya? 8 kilo. Oh, 8 kilo guys, total semua 8 kilo tadi hasil mancing. Ini lagi dibersihkan. Kucingnya udah pada nungguin. Tuh. Besar ini loh guys. Ada yang besar, ada yang kecil. Oke, kita samperin ke sana. Capek guys nih, sampai tangannya keriput. Gak kelihatan ya. Tuh, keriput. Nah, ini kita syukuran apa ya ini namanya ya. Halo Pak Bower, gimana Pak Bower? 8 kilo ya benar. Ya sekarang waktunya makan. Oke. Okay. Kue dapat berapa kilo Pak? Enggak tahu Pak. Oh. Total berapa? Total semua 8 kilo. Yang jelas saya mengalahkan mas-mas ini nih. Jadi Anda sombong. Sedikit sombong Pak, karena di duluan tuh sombong dulu tuh itu. Rusman gak jadi sombong ya. Rusman gitu tuh tadi yang kita kesel tadi terakhir. Oh iya tadi ya. Ya ini hasil. Diam.
Ini ceritanya hasil capek ini ya. Kita makan-makan. Oh iya, Mbak. Ayah ya, enggak. Apa air putih? Gimana Mas Usman? Menyenangkan. Keselor Mas. Oh iya. Ayam bakar. Oh iya, ini guys. Ikan. Ini kan di pemancingan ini ikan bakar ini, guys. Tuh, jair. Apa aja ini ya, Cak? Kayak lo kuliner, syutingan kuliner kayak. Oi, ini guys, menu hari ini setelah mancing. Ini jair sama gurame. Ini pak manajernya lo, makanya kangkung ya? Iya, biar sehat vegetarian. Oh vegetarian. Iya, ini kangkung langsung kebun lo. Langsung dari kebun. Teke varian ini mas. Iya. Oke. Gimana Pak Bor? Oh menduan khas Cilacap ya? Oh itu menduan tuh. Tahu apa sos ini namanya? Tahu berontak. Tahu berontak. Tahu isi. Ini ada perontakan di dalam sih. Dah. Oke, sementara kita makan dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Inilah liburan ala Diko Racing di awal tahun 2022. Semoga kedepannya di 2022 kita semua dapat kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke. Terus nantikan video-videonya di Diko Racing atau Diko Squad atau Diko Store untuk update-update terbaru dari Diko Racing. Terima kasih. Selamat makan. Jangan lupa mandi.